Pernyataan sikap peserta prakonferensi dan konsultasi pemuda HKBP 2023. Berdasarkan pemberitaan media, kita mendengar bahwa sejak awal Oktober 2023 telah terjadi peperangan antara pihak Hamas Palestina dan Israel. Akibat dari tindakan saling serang tersebut menimbulkan kerugian harta benda serta jatuhnya ribuan korban jiwa dan luka-luka dari kedua belah pihak. Banyak negara di dunia mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan serangan karena khawatir hal tersebut dapat memicu perpecahan antar negara dan terjadinya krisis kemanusiaan. Yang lebih besar lagi, krisis kemanusiaan akan memburuk seiring tidak adanya bahan bakar yang mencapai wilayah itu di tengah kebutuhan yang sangat besar akan tempat tinggal, air, makanan, dan layanan medis. Oleh karena itu, kami pemuda-pemudi HKBP terpanggil untuk merepresentasikan kebaikan Tuhan bagi semua bangsa di tengah konflik Israel-Palestina. Dengan ini menyatakan, 1. Keprihatinan atas peristiwa tersebut dan ucapan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, serta mendoakan para korban luka-luka dari kedua belah pihak agar berangsur pulih dari trauma yang dialami. 2. Seruan untuk penghentian kekerasan, penghentian konflik, dan penyerangan warga sipil antar kedua belah pihak. 3. Mendukung segala bentuk upaya perdamaian untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 4. Permohonan kepada seluruh elemen masyarakat di tanah air agar tidak mudah terprovokasi melalui berita-berita hoaks yang bersifat disinformatif. 5. Permohonan kepada pemerintah untuk menghentikan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik Israel-Palestina untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkampungan Pemuda Zaitun Silangit, 28 Oktober 2023. Atas nama seluruh peserta prakonferensi dan konsultasi nasional Pemuda HKBP 2023, Ketua Pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat, Rovaldo Aritonang, Sekretaris Pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat, Junita Silalahi SPD, mengetahui dan menyetujui Kepala Departemen Koi Nonia HKBP, UB Eporus Suria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Horas Naposo Bulung HKBP, masih tanyangan, masih hakosan, masih urukan.